Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Dan di video kali kita main Universal Time. Oke, teman-teman, jadi karena ABD lagi maintenance, gue gak tau kenapa tiba-tiba maintenance, gue juga gak nyadar. Jadi ya udah, gue main Universal Time dan gue langsung dibantai cuy di sini cuy. Gue ingetin lo ya, gue ingetin lo. Anjir, gue langsung nge-stuck dong. Wah, kurang ajar lo. Sini, lawan King Crimson gue. Gue punya King Crimson nih. Ngadu kita sama King Crimson. Epitap. Gue pakai epitap. Pakai epitap harusnya bisa nge-counter apapun itu. Ribet anjir nih game JoJo kayak gini tuh parah gil teman-teman. Time Iris. Makan tuh Time Iris gua. Manusin dulu, woi. Aduh, dirusuhin lagi dong. Duel lagi anjir. Ini game apa sih? Apakah kita perlu roka? Kalau kita roka apa yang terjadi anjir? Duel lagi dong. Duel lagi. Ini game apa sih? Kok ada stand kayak begitu coba? Ini stand apa ini? Stand apa itu? Nah, semuanya ketemu gua dong, mati. Ada Diobos. Diobos yang tadi. Coba gua lawan ya. Tadi ada Diobos teman-teman, cuman gua enggak ngerti lawannya gimana gitu. Langsung mati gua. Langsung meninggal, cuk. Waduh. Coba kita epitap. Oh, coba kita lawan ini ya. Skill X-nya apa sih? Oh, block. C ini dodge. Oke. Ternyata Dio yang dari tadi time stop ya, bukan orang cuy. Si Dio yang dari tadi time stop gitu kan. King Crimson jelek sih ya. Kayaknya gue harus ganti deh teman-teman. Anjir, suaranya gila banget sih, gede banget. Perlu gue kecilin lagi apa? Gue matiin aja kali suaranya ya. Oke. Jadi ya King Crimson seperti ini ya, gue baru dapet sih. Dan King Crimson ini setau gue susah ngedapetin ya, karena dia perlu pakai frog gitu ya. Oke, sekarang kita cari arrow-nya ya. Tadi pasang gue dapet arrow deh. Kok hilang arrow gue? Kok aneh? Anjir, ini Dio rusuh banget, sumpah. Kamu mau rusuhin saya? Mau rusuhin saya kamu? Makan nih ditonjokin Crimson. Dadah. Dia pakai apa lagi itu? Pakai apa nggak tahu, nggak jelas anjir, pakai sabit anjir. Ini game apa sih sebenarnya? Banyak banget orang caper deh tadi anjir. Oh, tolong. The world-nya teman-teman, gua main dari tadi the world doang sumpah. Apa sih ini game anjir? Kocak sumpah. Kalahin lah itu Dio-nya ya, tolong ya. Aduh. Gua harus cari yang namanya arrow sama roka. Gua harus arrow sama roka. Ini orang apa sih? Apa sih? Ini orang apa sih? Hah? Gua sampai digituin coba, lihat. Anjir. Epitap. Gua udah pakai epitap cuy, enggak bisa cuy. Sini lo. Ngapain sih? Punya masalah apa ini orang sama gua si Fairy Fate? Fairy Fate Edge punya. Suaranya gua kecilin banget sama teman-teman ya. Sorry ya. Ini suaranya gua bakal kecilin banget sih. Karena goblok anjing suaranya. Sorry ini kasar nih. Goblok anjing suara kecebat, goblok. Kesel banget gua anjing denger suaranya anjing. Ayo sekarang kita cari roka lagi cuy. Ini game apa sumpah? Kayaknya ini terakhir kali gua bakal main ya. Tuh kan gua dikejar lagi sama orang-orang. Ada masalah apa sih orang-orang? Cek sumpah, apa salah gua gitu? Gua enggak ngapa-ngapain ya. Ayo kita cari roka dulu cuy. Kita ganti di King Crimson ya. Soalnya di sini tuh banyak aneh-aneh nih. Apaan lagi nih? Hah? Ini apaan lagi anjir? Ini gua dapat apa teman-teman? Gak ngerti gua. Hah? Lihat tuh. Kayak apa bintang, enggak tahu apalah, enggak jelas. Kita cari roka dulu cuy. Kita cari roka, kita cari arrow ya. Kita ganti nih King Crimson. Penasaran gua. Stand-standnya tuh di sini aneh-aneh cuy, unik-unik. Ada yang kayak tadi ya, kayak angel gitu punya sayap. Terus ada yang kayak iblis gitu punya sabit. Apa sih anjir nih game? Kadang-kadang game kayak gini lucu juga sih, tapi ya udahlah ya. Kita coba aja. Mana nih, enggak ketemu cuy roka sama row.
sama sekali nggak nemu gue. Aduh, gue main VIP nih. Bener juga, VIP di sini murah sih, cuma 50 doang untungnya. Jadi mungkin ntar kita main di VIP deh. Gue beli deh, gue beliin kalian VIP deh mungkin ya. Ini cuman ini sekarang gue bingung nih, gimana nyari arrow-nya nih. Woy, susah banget nyari arrow sama roka ya. Perasaan tadi gampang dah. Arrow dan roka, di mana kamu? Saya mencari-cari kamu. Star Platinum the World gitu ya. Semua aja the world, semuanya aja stop time. Enggak usah main sekalian. Oh iya teman-teman, jangan lupa nanti sore kita live Jojo ya, Jojo Eyes of Heaven, oke? Okay? Mungkin jam 7 atau jam 6. Happy top. Lihat kan? Ya begitu teman-teman ya, komunitas Jojo. Terbang. Di sini ada black market. Oh, kita bisa beli, cuy. Beli aja udah rokaka. Beli ya. Beli rokaka sama ero, enggak bisa ya? Gimana cara beli rokaka sama ero ya? Bagi aja lah, bagi roka. Bagi roka sama ero. Star Platinum the World. Ini apa sih, banyak NPC-NPC gitu. Stand storage. Oke. Okay. Bayar 1 miliar anjir harganya. Oke, okay, kita udah dapat ya. Kita roka. Bye bye King Crimson. Kita langsung ero aja cuy. Dapat apa cuy? Gue penasaran cuy. Wah. Dapatnya sampah yang crazy diamond ya, sampah. Apa sih ini crazy diamond? Uniknya apa gitu? Oh, semuanya bisa jump ya. Tepat ya. Oh, bearing shot. Itu strong punch. Ini enggak tahu apa lagi ya. Udah skill itu doang cuy. Oke, kita roka lagi. Ini gue dikasih sama orang lagi nih, mantep banget nih. Kita ero lagi ya. Kita langsung ero lagi cuy. Anjir nih. Siapa sih di Jawar Do mulu? Tuh, ini stand apa ini kalian lihat tuh? Hah? Gue dapat apa? Gold experience dong, mantap jiwa. Mantap jiwa. Ini game apa sih teman-teman sebenarnya? Suruh dapetin apa sih? Kayak ini kan, kayak ABD kan gue tahu, cuman kenapa mereka punya stand yang aneh-aneh? Sedangkan stand gue kayak ya stand biasa gitu, gold experience, King Crimson. Nih gue dikasih arrow lagi. Anjir. Gue dikasih arrow lagi. Sama kita butuh roka berarti ya, karena gue gak mau King Crimson. Kayaknya stand-stand biasa di sini tuh biasa aja gitu teman-teman. Roka. 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 Ye, dikasih roka. Oke, roka. Arrow lagi ya teman-teman ya, langsung. Dapat apa nih? Wah, anjir dikasih arrow banyak banget. Thank you banget teman-teman semua yang main sama gue ya. Dapat apa kita? Star Platinum. Dapat apa nih? Star Platinum biasa ya. Oke, kita coba the world juga bodoh. Sekarang gantian gue yang the world. Aduh, the world mencet apa cuy? T. Bukan. R. Bukan. Y. F. G. Bukan G. C. V. B. N. H. F. Oh ya, F ya. The world! Makan kalian semua, berhenti kalian semua ya. Sudah. Kesel kan digituin, gue juga kesel. Nih, gak boleh rusuh ya. Kamu jangan rusuh, real mac. Real mac, kamu jangan rusuh. Jangan rusuh kamu. Jangan rusuh kamu. Rusuh dari tadi. Gue dapet the world cuy, mantep. Gue dapet star platinum cuy, mantep ya. Ini stand apa tuh kalian lihat ya. Ini stand apa cuy. Standnya aneh-aneh anjir di sini. Ada cars ya, gue tau ada cars. Ini apa gue gak tahu. Dia punya sabit. Ini juga. Hah? Apa sih maksudnya yang punya sabit-sabit gini? Coba kita roka dulu deh, siapa tahu dapat ya. Kita arrow lagi. Coba kita arrow. Dapat apa cuy? Anubis. Stand sampah. Dapat stand sampah anjir. Dikasih stand nih kita nih, mantap nih. Bagi dong, bagi stand dong. Ini stand apa anjir, keren banget. Kok star platinum nyala-nyala? Cara cek orang gimana sih? Buset. Apaan tuh? Langsung meninggal anjir gua. Kenapaan anjir? Kocak. Dan ini gue masih punya item gak jelas buat apa ini item. Dan gue mati lagi. Itu stand apa barusan tuh lihat merah-merah gitu ya. Standnya aneh-aneh anjir di game ini. Tolong. Tolong jangan rusuh gitu ya. Tolong ya.
Ada Roka, kita minta Roka lagi ya. Kita minta Roka cuy, enggak apa-apa. Teman-teman di sini baik. Kita minta Roka, oke. Okay? Kita dijagain cuy mereka cuy. Dari orang-orang yang rusuh ya. Oke. Okay. Ini gua ngerti sih gua main apa dari tadi sumpah. Mana gua enggak bisa ini lagi ya, enggak bisa lari cepat. Lari cepat enggak bisa ya. Jadi kayaknya itu aja ya karena udah 15 menit gua main dan gua masih enggak ngerti ini main apa dan bagaimana mereka bisa dapat stand kayak begitu tuh. Ini stand apa ini? Ini orang yang tadi kan nih, very fat nih. Ini orang yang tadi kan. Sini lu. Sini lu. Kabur dia, ha? Kabur dia ya. Oke, kita roka dulu. Gua enggak mau nih stand sampah. Stand Anubis sampah. Kita pakai stand. Wah. Dapat apa kita? Crazy Diamond lagi. Oke. Dapat Crazy Diamond lagi, enggak apa-apa ya. Oke, teman-teman kayaknya kita cukup sampai sini dulu ya. Coba tolong kasih tahu gua gimana cara main ini game sumpah. Dan gua punya item ini, gua enggak tahu nih item apa nih. Ini item buat apa gunanya gua enggak ngerti juga. Sakuya, mau gua kasih apa tuh Sakuya? Sakuya apaan anjir? Sakuya apaan? Gua enggak ngerti gitu lo ngomong apa Sakuya apa? Sakuya apa anjir? Kita roka aja lah ini. Crazy Diamond. Kita roka, kita pakai arrow lagi ya. Oke, dapat apa nih? The world dong sekarang gua ya, dapat the world ya. Nih gua bisa bikin requiem enggak nih atau kalau ini pakai apa sih? Ini apa sih? Gua enggak ngerti anjir. Ini item apa anjir? Barats. Bye-bye. Sakit banget gila Baratsnya. The world. Ini apa, cu? Itu tuh orang rusuh tadi tuh. Mampus lu. Wow, Rusian guy. Mati lu. Orang rusuh, kan? Buat apa ini? Namanya Star Game ya, katanya ya. Buat apa ini? Itu bisa buat jadi Zenith. Apa lagi Zenith? Anjir, nih, gue mesti liat relonya sih, teman-teman. Apa sih ini Rusian guy? Hah? Apa sih ini Rusian guy? Rusuh banget anjir si Rusian guy ini. Oke, udah teman-teman, kita videonya sampai sini dulu ya. Ntar gue coba untuk cari tahu dulu nih game gimana. Gini deh, mending fotonya deh. Hari Rabu ini mending kita ABD atau Universal Time ini. Vote sekarang ya. Kalau gue sih lebih suka ABD ya. Cuman ya, kalau misalkan pengen gue main Universal Time ya udah ya. Soalnya ini tuh gamenya, lihat ya, tone-nya, warnanya tuh gue sedikit gak suka sih karena gelap-gelap gini. Apa emang selalu malam atau gimana, gue gak ngerti. Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.